Berarti tanya ulangnya tajok sabok simpenah tajok daripada ibarah yang ngepubut di Nabi. Baik kamu panggil sama-sama saudara tu semukmin. Yang lebih pada karena di Nabi wadahnya dengan Yahudi. Yang matang ngepegah sit kabinet neraka. Pulau mulanya katanya sabi muslim. Tak tampaknya yang lebih pulau nubah. Yang cukup pada dalam hal tanya han tak peduli atau han tak pahami tentang penegah-penegah Al-Quran, senantiasa tanya tak ikuti ilmu-ilmu yang batin. Maka lumpuhkah batin. Supaya tanya nak jadi kemukmin. Karena batinnya adalah diri tanya. Yang lahirnya tubuh. Angah, tutung. Ada. Rut lang. Bukan lang luar. Nyo bahkan han tak sadari. Orangnya kata pubut. Yang tak bimpun so, yang tak peduk so. Nadi. Nah, maka ke urung mukmin, urung yang tak kenyang dalam kesakitan. Bukan urung mukmin, urung yang tak lapar di dalam posisi melihat orang yang lapar. Yang sama-sama urungnya. Oh, ke susah kok susahnya. Kan ke susah kok senang kan. Mbak. Menang. Apabila kau senang, kau yang senang. Nyamban sikap mukmin. Nyamban sikap yang lain kan. Menahan SMA juga. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nyamban muslim. Yang kebanyakan. Kebanyakan muslim bersifat begitu. Karena hana apa? Hana berarti. Kau mukmin berarti. Nyamban baik fikir berarti kat Islam. Kau mukmin golong. Dia murung-murungnya berpenyakit batin. Karena SMS. Nah, kalau hati-hati, kan lupa yang kan makna luar paksa guna berbatin kan. Memang wajib. Mana ayat mendunang kepada mana anak berhami dengan orang. Kalau. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa meniatkan atau menjauhkan daripada jalan orang muslim itu sesuatu yang menyakiti akan mereka itu niscaya menyuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia akan kebajikan, dan barang siapa menyuratkan Allah baginya akan kebajikan niscaya wajib baginya dengan dia akan masuk ke